Ateh dia melakukan sebuah aset memberikan umpan kepada Ateh. Ini sangat luar biasa. Betul. Awal dari sebuah proses terjadi yang gol berbintang ya. Bagaimana pergerakan dari Tantan memberikan umpan kepada Ateh tanpa pengawalan dan Ateh sangat mudah untuk mampu menciptakan satu gol. Betul. Babak pertama. Ini mirip sekali dengan gol yang diperoleh oleh Ateh ketika menghadapi Ayawadi Hadito dengan skor 1-1 ketika itu. Kembali peran Tantan sangat luar biasa. Iya. Kardi tadi berhasil melewati satu pemain, memberikan umpan terobosan yang sangat sempurna. Langsung Tantan juga.